Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber Fisherman Seriver? Semoga teman-teman saudara semua sehat walafiat dimanapun Anda berada ya. Kami ini teman. Kali ini sore ini saya akan mencoba untuk melanggai ataupun menyeruk tempat ini teman. Setelah sekian lama saya tidak bermain langgai ya, dan terus kali ini saya akan coba lagi teman. Mudah-mudahan sore ini ada rezekinya teman. Jadi kita doakan aja teman ya. Mudah-mudahan ada apapun di sore ini. Oke. Okay. Ini teman, ini alat yang saya pakai ya. Saya menggunakan sampan kecil ini teman. Ini perahu yang kita punya kita ya. Kita pakai untuk menyerok ataupun melanggai ikan patinnya ya. Seroknya mana Bang Kim? Ini seroknya. Coba ke bawah kan sedikit Bang. Lagi ke bawah lagi. Besar seroknya Bang. Ini dia alatnya ya. Oke, langsung. Oke, langsung aja. Kita ucal. Kita ucal. Oke. Kuatin aliran sungai Siak nih ya, Sungai Sair. Nih, Pak Hakim mulai ya. Ada Pak Kim? Ada ya? Ada. Mantap. Oke Pak Kim. Perdana walaupun kecil ya teman. Salah. Perdana nih ya. Alhamdulillah perdana walaupun tidak besar teman. 4 jari ya. Oke. Pak Kim lagi nangguk lagi nih, nyerok. Belum ada ya. Kayaknya ada tuh. Ada yang masuk tuh. Besar ya kawannya. Ah, nih besar ya. Oke. Ya.
Oke, poin kedua ya Pak Kim ya? Iya, naik kedua 1 kilo. Oke. Koyak langsung kawan. Koyak ya. Wis koyak Pak Kim. Koyak. Koyak. Tinggal rapat kan? Koyak langgar kita Pak Kim. Jangan. Belum lepas Pak Kim. Dang ni teman-teman. Sekilo. Oh, ye, teman-teman. Komo de ko pencerian dan abi di petim sama saya kata. Mantap. Jos, dah 3 ekor nah. 3 ekor ya. Tengok koyaknya Pak Kim. Hampir dia keluar teman-teman. Hampir. Hampir meloloskan diri dia lagi-lagi. Ha. Rezeki nak ke mana? Ada ya. Dua ekor ya. Sama ikan itu. Ikan belida.
Banyak Pak Gim, lidahnya Pak Gim. Tidak kita ambil dulu ya Pak Gim ya. Oke teman, sampai di sini dulu video kita kali ini, melanggai dalam aliran sungai Siak di channel Fisherman Siak River ya. Ikuti terus keseruan saya di channel saya sendiri. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.